saya lagi melanggar danau ya, mau ke laut. Dan mau saya turun di jalan untuk laut sebelah, hanya lewat sini. Jadi mau tidak harus melanggar dan harus basah-basah. Oke nih, kita telah melewatinya dan tara, kita masuk di sini lagi. Masih hutan ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Itu sampai kita di sini. Ini kayaknya bekas galian. Mungkin yang galian yang mercu. Teman-teman bisa lihat ya. Di sini banyak sekali santigi teman-teman. Itu rata-rata santigi ya. Teman-teman bisa lihat. Ini sangat banyak santiginya. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini rata-rata santigi teman-teman ya. Dan konon katanya menurut kepercayaan masyarakat adat di Rejua, di sini juga ada tempat, salah satu tempat di mana tempat bermainnya jiwa anak-anak yang meninggal, tapi anak-anak itu yang anak-anak masih kecil. Ini salah satu tempatnya teman-teman. Ya. Dan teman-teman bisa lihat, ini ada seperti mainan anak-anak memang. Ada kerang-kerangan yang dihancurkan seperti barang mainan memang. Ya teman-teman bisa lihat. Ya di kamera teman-teman bisa lihat. Ini. Dan memang menurut penghargaan, itu mereka wajib dikasih juga. Apa yang kita bawa seperti makanan, minuman, teman-teman bisa lihat ya. Ini semuanya seperti mainan anak-anak pada umumnya. Ya, ini memang dipercaya sebagai salah satu tempat di mana anak-anak yang baru saja dilahirkan atau anak-anak yang mati saat melahirkan atau yang anak-anak yang masih kecil. Anak-anak yang baru berumur 1 tahunan atau 2 tahunan ya. Ini memang bermainnya. Ini yang dipercaya nih, ada banyak kerang-kerangan yang dihancurkan. Seperti layaknya anak-anak pada umumnya juga yang memang masih ingin bermain begitu teman-teman. Dan konon katanya untuk orang-orang yang bisa melihat, mereka akan melihat jiwa anak-anak sebelum mereka pergi ke tempat yang memang sudah disiapkan. Mereka masih singgah di pulau ini, ke tempat ini untuk bermain sebentar. Ya, berhubung ada beberapa tempat katanya teman-teman, jadi masih dilihat dulu satu tempatnya lagi untuk di juga diberikan makanan dan minuman. Oh, itu satu sudah kelihatan di sana. Ya teman-teman bisa lihat ya, ini ada yang sudah berikan kelapa juga untuk anak-anak. Ya memang agak aneh sih teman-teman, ada kerang-kerangan yang dipecahkan seperti ini. Oleh siapa sebenarnya kerang-kerangan ini dipecahkan? Ya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini tempat ketiga ya teman-teman.
Ya, ini jadi ada juga nih yang dikasih. Ya, ini teman-teman, kalau tadi yang sudah agak lama, ini masih baru kelihatannya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini di kamera nih. Nah, ini sepertinya kalau menurut kepercayaan di sini, ini tempat ini yang batu yang mereka gunakan untuk memukulnya. Ya, memukul barang ini. Dan konon katanya juga dipercaya bahwa kerang kecil-kecil ini yang memang merupakan makanan mereka saat mereka ada di pulau ini. Saat jiwa mereka ada di pulau ini katanya ya, yang dipercaya bahwa makanan mereka sebelum mereka pergi ke satu tempat yang memang sudah disiapkan khusus untuk anak-anak. Ya, ini teman-teman satu lagi ya. Nah, ini tidak ada yang bikin teman-teman, karena di sini tidak ada manusia yang tinggal ya. Ini teman-teman bisa lihat, ini masih sangat baru teman-teman. Ini masih sangat baru teman-teman. Kerang-kerangan yang ini ya, yang baru saja dihancurkan. Nah, ini memang katanya tempat permainan mereka. Nah, yang kumpulkan ini siapa? Itu loh yang jadi pertanyaan teman-teman. Tidak ada orang yang tinggal di tempat ini dan tidak ada orang dewasa yang mau datang bermain seperti barang-barang seperti ini. Tapi ternyata ada yang masih baru nih teman-teman. Ini benar-benar baru. Teman-teman bisa lihat ya di kamera ini teman-teman. Sangat baru teman-teman ini semuanya. Dan ini memang satu hal yang agak aneh juga yang ada di tempat ini teman-teman ya. Oke, kita lihat sekelilingnya. Ini santigi semuanya ya. Ini santigi teman-teman semuanya ya. Dan ini tempat yang memang masih baru sekali. Yang diyakini mungkin ada anak-anak yang baru saja meninggal lalu kemudian mereka datang sini. Kalau yang tadi sudah agak lama, jadi itu memang kelihatan sudah agak lama yang dipecahkan kerang-kerangannya. Teman-teman bisa lihat, memang satu keanehan yang ada di pulau ini sendiri. Ya, ini santiginya satu yang masih kecil. Nah, ini kita sudah di pantai selatan. Ini kita sudah di pantai selatan pulau ini. Memang salah satu pantai yang memang masih ada pasir. Ya, teman-teman bisa lihat. Ya. Oke, teman-teman bisa lihat. Ini memang salah satu pantai yang memang ada pasirnya. Kalau teman-teman memang sama sekali tidak ada pasir, teman-teman. Ini semuanya karang, dikelilingi karang, teman-teman. Tapi ini yang ada pasir, teman-teman bisa lihat. Ya. Ya, ini karang. Teman-teman, kalau ini di sini, ini dipercaya oleh masyarakat adat di sini. Ini katanya tempat tinggalnya Monehaka. Ini tempat di mana orang-orang yang meninggal, orang-orang dewasa yang meninggal katanya akan dihakimi di tempat ini dulu. Dipertanyakan apa yang mereka buat selama mereka hidup. Teman-teman bisa lihat di dalamnya. Kalau dalam sebutan orang sini menyebutnya Lie Monehaka atau Emu Monehaka. Nah, tempat ini sekali lagi adalah tempat di mana orang-orang dewasa atau setiap manusia yang meninggal akan dibawa ke tempat ini untuk dipertanyakan apa yang mereka buat, dihakimi begitu ya, apa yang mereka buat selama mereka hidup. Baik buruknya itu akan dipertanyakan di sini, dan ketika yang baik konon katanya akan dilepas ke tempat yang selanjutnya, sementara yang berkelukan buruk atau melakukan hal-hal yang jahat maka akan diadili di tempat ini dan diberikan pelajaran sebelum dilepaskan ke akhiratnya yang lain seperti.